ada ada yang najis yang dimaafkan. Salah satunya najis yang kita tidak tahu, misalnya kita jalan-jalan tuh tidak pakai sandal, apakah najis? Kalau kita tidak tahu di bawah tidak ada kotoran, tidak injak kotoran, nah tidak jadi najis, karena tidak tahu kan? Apakah yang diinjak kita itu najis atau tidak? Tidak walaupun itu najis misalnya tapi kan kita tidak tahu terus yang dimakfu itu atau najis yang dimaafkan itu darah yang sedikit darah yang sedikit darah atau nanah yang sedikit jadi sedikit itu maksudnya tidak mengalir tidak banyak kalau kita luka nah darah yang diluka itu tidak tidak najis yang dilukanya tapi kalau yang mengalir yang banyak Nah itu najis najis itu itu yang darah e, najis yang dimaafkan kemudian e, kulit binatang kulit bangke yang disamak kecuali anjing dan babi itu kecuali anjing dan babi yang disamak itu jadi tidak najis jadi tidak najis begitu ya